Gara-gara orang pansos, di atas kasus yang namanya Vina ini, satu calon wali kota, kedua calon gubernur. Kemudian, kemarin kita pernah menanyakan yang namanya CCTV yang di Indomaret itu. Katanya nggak bisa. Ibu itu udah nggak bisa karena udah lama, udah di-delete. Tapi kalau memang ada kemauan, itu pasti bisa. Ya, walaupun CCTV yang dua titik itu diambil. Nah, setelah ada orang pansos ini ya belusukan ke sana kemari, maka timbullah lagi narasumber baru. Maka muncullah lagi orang praktisi baru. Ya, kenapa? Bilang begini, untuk apa CCTV? Ya kan? Lah akhirnya kan jadi jelimet sendiri dia kan. Orang mah rileks aja tadinya. Ya kan, cukup limpahkan dulu ke yang namanya Mabes Polri. Kenapa? Sekarang ini muncul salah satu praktisi atau apakah dia itu pengamat, ya, berpihak ke satu kegolongan. Ini dia di luar yang namanya kasus seperti arahannya tuh. Arahan dia itu bicara sepertinya di luar kasus, ya, untuk kepentingan golongan seseorang. Kenapa? Justru kamu yang di sana pansos ya, ini mulai diserang. Ada dua orang praktisi yang udah mulai menyerangmu ya. CCTV di sana, di sini kamu akan dihalangi. Makanya kamu itu akan dihalangi. Ingat kata-kata saya, kamu itu mau jadi itu, mau jadi ini, belusukan ke sana ke sini, kamu akan dihalangi dengan cara apapun. Itulah mereka. Kamu enggak bisa kalahkan mereka. Saya katakan enggak bisa kamu kalahkan mereka. Ya. Ini udah bertahun-tahun, 8 tahun. Saya udah bilangin dulu, kamu itu akan digunakan secara apapun menghalangi kamu. Sekarang udah mulai muncul, belum diterbitkan di mana-mana pemberitaan itu. Ya kan? Udah dua orang muncul, dua praktisi. Ya kan, yang akan menghalangi kamu. Kamu menanyakan CCTV ke sana kemari, katanya untuk apa kamu? Tuh, itu salah satu udah mulai ada serangan untuk kamu sendiri. Kisah menggegerkan seorang pemuda yang diduga sebagai pembunuh, kini terbuka. Peggy Setiawan Cianjur, mantan ketua geng motor Moonraker, akhirnya mengakui masa lalunya yang penuh kontroversi. Apakah ada rahasia tersembunyi yang belum terungkap? Bagaimana mungkin seorang pemuda yang pernah menjadi ketua geng motor bisa dituduh sebagai pembunuh? Peggy Setiawan Cianjur, yang sebelumnya dituding sebagai Egi asli pembunuh Vina Cirebon, mengakui bahwa dirinya pernah menjadi ketua geng motor Moonraker di wilayah Pacet. Apakah peran ini membuatnya berada di bawah bayang-bayang kecurigaan yang berat? Pengakuan Peggy Setiawan Cianjur itu disampaikannya saat ditemui dan diwawancara oleh politisi Kang Deddy Mulyadi. Apakah keterbukaan ini bisa mengubah pandangan masyarakat terhadapnya? Mengapa seorang pemuda yang pernah menjadi ketua geng motor bisa menjadi sasaran tuduhan pembunuhan? Dalam tayangan wawancaranya itu, awalnya Kang Deddy Mulyadi menanyakan kepada Peggy Setiawan apakah dia pernah jadi ketua geng motor Moonraker atau tidak. Pemuda asal Cianjur ini pun menjawab pernah menjabat sebagai ketua Moonraker di wilayah Pacet. Pernah jadi ketuanya? Tanya Deddy Mulyadi ke Peggy. Dikutip terkini dari video unggahan kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi, Senin, 8 Juli 2024. Pernah, Pak, di Pacet, jawab Peggy Setiawan Cianjur. Deddy pun kemudian menanyakan berapa banyak anggota klub motor yang dipimpin oleh Peggy itu saat menjabat sebagai ketua. Anggota tanya berapa? Tanya Deddy. Ada 20 orang, ungkap Peggy. Lebih lanjut, Kang Deddy juga menanyakan kepada Peggy Setiawan apakah dia dan anggota geng motornya itu pernah menyerang sampai ke Cirebon atau tidak. Nyerang ke Cirebon tidak pernah, tanya lagi Deddy. Tidak pernah, Pak, jawab lagi Peggy Setiawan. Sebelumnya, Peggy Setiawan Cianjur juga pernah memberi pengakuannya kepada Kang Deddy Mulyadi bahwa dirinya memang benar pernah bergabung di geng motor Moonraker. Bagaimana kesaksian ini bisa mempengaruhi jalannya penyelidikan? Pada momen itu, Deddy Mulyadi awalnya menanyakan kepada pemuda berusia 27 tahun itu terkait aktivitasnya sehari-hari. Peggy pun mengatakan bahwa saat ini dirinya sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek, namun tidak tiap hari lantaran ia hanya meminjam sepeda motor milik adiknya. Kalau malam suka ngojek, cuma tidak tiap hari. Motor pinjam adek, cuma nggak tiap hari, kata Peggy Setiawan Cianjur kepada Deddy,
dikutip dari video wawancaranya yang tayang di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi. Selanjutnya, Kang Deddy menanyakan apakah Peggy pernah ikut geng motor atau tidak waktu masih sekolah di bangku SMK. Menanggapi pertanyaan itu, Peggy pun mengaku pernah bergabung di geng motor Monraker Cianjur tapi setelah ia lulus SMK, tepatnya pada tahun 2017. Waktu SMK pernah nggak ikut geng motor? Tanya Deddy. Nggak sama sekali, jawab Peggy. XTC nggak pernah? Monraker? Tanya lagi Kang Deddy. Monraker masuk cuma 2017 di Cianjur, jawabnya. Menurut Peggy, pada tahun 2016 dirinya masih bersekolah di SMK. Sementara saat itu, kata dia, geng motor Monraker tidak menerima anggota yang masih berstatus pelajar. 2016 masih sekolah. Nggak boleh dulu, Pak, masuk Monraker. Kalau masih sekolah, nggak tahu kalau sekarang, cuma dulu 2016 nggak boleh. Jelasnya, apakah mungkin pengakuan Peggy ini bisa membawa keadilan bagi kasus pembunuhan Vina Cirebon? Kemudian, Deddy Mulyadi menanyakan kepada Peggy apakah di tahun 2016 itu Peggy sudah memiliki sepeda motor atau belum. Waktu itu sudah punya motor? Tanya Deddy. Belum punya, jawab Peggy. Menanggapi jawaban Peggy itu, Deddy Mulyadi pun mengaku heran. Pasalnya, Peggy waktu 2016 mengaku ingin masuk geng motor Monraker tetapi saat itu dia ternyata tidak punya motor. Kamu mau masuk geng motor, tapi nggak punya motor. Terus kalau ngegeng pakai motornya gimana? Tanyanya keheranan. Menjawab rasa heran Kang Deddy tersebut, Peggy Setiawan Cianjur pun mengatakan bahwa dirinya ketika itu hanya ingin boncengan dengan anggota geng motor Monraker lainnya. Ikut sama anak-anak, bonceng, ujarnya.